Hai anak-anak, berjumpa lagi bersama Miss Novi di pembelajaran IPS. Kali ini kita belajar tema 9, Kayanya Negeriku. Kita masuk subtema yang pertama, kekayaan sumber energi di Indonesia. Kita belajar tentang fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Anak-anak bisa membuka buku paket tema 9 halaman 6. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan memengaruhi aktivitas manusia karena manusia senantiasa beradaptasi dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya. Fungsi lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh penghidupan dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidup. Yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Lingkungan yang bersih dan asri merupakan tempat yang nyaman untuk kita tinggali. Maka dari itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan rumah kita. Selain bermanfaat bagi manusia, lingkungan juga bermanfaat bagi tumbuhan dan hewan. Makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk bertahan hidup. Pada dasarnya, lingkungan terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, lingkungan biotik. Lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, contoh komponen biotik yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan, serta mikroorganisme. Yang kedua, lingkungan abiotik. Lingkungan yang terdiri atas makhluk tak hidup, contoh lingkungan abiotik yaitu tanah, air, udara, dan sinar matahari. Kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan SDA. Anak-anak bisa melihat di buku paket halaman 32. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada SDA yang dimiliki daerahnya. Beberapa kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan SDA. Yang pertama, daerah pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dengan lautan. Sumber daya alam yang ada di pantai, misalnya ikan, kepiting, ubur-ubur, cumi-cumi, dan garam. Kegiatan ekonomi masyarakat sekitar pantai seperti nelayan, petani garam, pedagang, usaha penginapan, jasa pemandu wisata, dan penyewa alat-alat menyelam. Yang kedua, daerah laut. Sumber daya alam yang ada di laut antara lain ikan, mutiara, kerang, dan rumput laut. Kegiatan ekonomi masyarakat di daerah laut seperti nelayan, wisata bahari, dan pengeboran minyak bumi.
Yang ketiga, daerah sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan terbentuk secara alami. Bagi sebagian orang, sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya. Namun, bagi sebagian orang, sungai juga digunakan untuk perairan bagi pertaniannya. Sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Ada salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai, yaitu dengan mendirikan pasar terapung. Pasar ini dapat ditemukan di Sungai Barito, Banjarmasin. Semua usaha jual beli dilakukan di atas perahu. Oleh karena keunikannya, pasar ini juga menjadi objek wisata. Yang keempat, daerah dataran tinggi. Contoh STA yang ada di dataran tinggi antara lain kol, kentang, teh, dan apel. Dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain itu, bisa juga untuk tempat wisata. Kegiatan ekonomi masyarakat di dataran tinggi antara lain pertanian, peternakan, objek wisata, jasa penginapan, dan jasa pemandu wisata. Yang kelima, dataran rendah. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian antara lain 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan, industri, dan lahan perumahan. Contoh sumber daya alam dataran rendah antara lain padi, jagung, kedelai, dan bawang merah. Itulah pembelajaran kita kali ini. Kali ini Miss Novi belum memberikan tugas. Miss berharap anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.